Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geduk, selamat siang semuanya. Dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengasih tips cara rawatan muncang lagi, ya guys. Ini yang sudah selesai dimandiin. Selesai dimandikan ini. Oke. Pertama-tama ini muncang yang sudah naik semua ya guys tuh. Lagi dimandikan. Takutnya apa ya? Biar batoknya itu awet, guys. Takutnya regas, terlalu kering. Jadi wajib ya guys, ini udah kering itu wajib dimandikan ya, biar si muncang itu nggak kering ya guys, nggak gampang peot dalamnya. Terus yang ini saya lagi nyuka lagi, baru muncang baru lagi, saya lagi nyuka. Ini semua muncang-muncang pojok saya, semuanya alhamdulillah sudah naik. Dari mulai naik 1 sampai naik 8 ada. Oke, yang ini yang udah garung. Yang udah garung, yang udah naik 14 kali. Bisa dilihat. Bisa dilihat, guys. Ini udah naik 14 kali tuh, langsung nyerap dia airnya. Dia lagi mandi dulu. Lagi mandi, ini udah koclak, guys, tuh. Kocelak tuh, kocelak, kedengeran nggak? No, kocelak. Ini udah kocelak, goblag. Wajib dimandikan ya. Tuh. Siang ini udah kering banget, udah ringan. Bobotnya udah ringan, ini udah naik 9 kali yang ini. Bobotnya udah ringan dan naik 9 kali. Lagi dimandikan dulu sambil ngopi guys ya, sambil ngopi biar mantap, rokoknya jarcok. Yang ini udah naik 2 kali, ini udah naik 2 kali. Ini yang tadi yang 9 kali. Yang ini naik 1 kali. Ini naik 1 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini 2 kali. Jenis jalim. Yang ini 5 kali, jenis jalim juga. Naik 5 kali jenis jalim. Ada rambut, kirain retak. Oke. Yang ini jawaan naik 3 kali. Jawaan naik 3 kali. Yang ini, oh ini yang baru dicuka barusan guys. Ini yang baru dicuka. Yang ini naik 1 kali. Ini naik 1 kali. Ini yang tadi. Yang tadi ini yang koclak. Yang ini Sianti. Naik 4 kali. Kasep. Nah, yang ini naik 2 kali. Jenis jalim. Yang ini naik 3 kali. Jenis jalim.
Yang ini naik 7 kali, jenis Jawa. Naik 7 kali. Yang ini naik 2 kali, Jawa sama. Yang ini naik 1 kali, Jayanti. Yang ini urgen, naik 1 kali juga, jenis Jalim, urgen. Yang ini naik 4 kali, jenis Yanti. 4 kali, 4 kali. Naon? Ayah tahan uletik. Tadi yang muncang. Mana nuletik itu ayah? Oke, sekian dulu ya dari saya review muncang kojonya. Ya tipsnya gitu ya guys. Kalau muncang udah kelihatan kering itu wajib dimandiin ya. Beberapa menit doang kok, gak lama. 20 menit lah cukup lah. 20 menit. 15 menit juga cukup. Oh, nyerap guys. Nyerap nih. Nyerap tuh, nyerap. Ya. Mungkin itu aja tips dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geduk.